Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, balik lagi di Buluk Jernih. Alhamdulillah, wasyukurillah. Sekarang hari Rabu nih, tanggal 21 ya Cing? 21 Agustus 2024 kita mau touring, nyobain Vespa baru dari suku Kata Kopi dan Sakuta Kopi. Buluk Jernih, perjalanan seekor Vespa tua dan pemiliknya yang kepo. Sebelum Vespa ini berubah jadi listrik, kita nikmatin dulu mesinnya. Sekalian kita nyobain dan ngobrol-ngobrol sama Om Anes, persiapan dia untuk touring ke Itali naik Vespa listrik bawaan Hang, ya. Dari rumah gue ditemenin sama Cing Ipin. Lagi Cing? Siap? Siap. Oke. Kita mau ketemuan Om Anes sama Om Atmul di sekitaran mana ya? Ciputat sana-sana deh. Ya. Mau tahu serunya perjalanan ini? Ikutin terus Buluk Jernih kali ini. Kita udah ada di McD Gaplek. McD. Ini dia. Om. Selamat pagi. Ente mau ke Itali nih. Nah, ini dia. Ya. Ini udah dikonversi listrik. Dan di Indonesia ternyata orang gilanya membludak, ya. Dia mau naik listrik ke Itali, Bro. Ya, bawa Anang dari Maf Sidecar. Konversinya dari Elders Electrico. Ya, sekarang kita sarapan dulu sambil nungguin Atmul. Kita gas ke Cipanas. Hari Rabu pagi-pagi orang pada kerja, kita malah main. Gimana Om? Touring tuh bukan buat hari Sabtu Minggu doang. Iya. Juga boleh kali. Ah. Tuh, menjengipin tanya. Bebas. Kalau mau hari Rabu nggak kerja, banyak-banyak sholat, banyak-banyak berdoa, biar kayak kita. Ya. Salam touring, salam Vespa Indonesia. Oke, habis sarapan, sekarang jam 7:30. Kita lanjut gas. Udah ada Om Atmul. Halo, Om Ope. Ya. Cing Ipin, Om Anes, bismillahirrahmanirrahim, kita gas. Kita bakal fast endurance. Iya, endurance. Persiapan nih. Bawa Cing. Bawa. Ini hadiah dari Ope nih. Alhamdulillah. Tinggal di mana sih sebenarnya? Kan buat mobil gini aja. Hah? Si itu biar saya Bandung. Iya. Oh iya iya. Si Alwi. Iya. Yang bikin saya mah di Bandung ya. Jadi buat kamu tahu di Bandung aja. Oh iya iya. Yang punya kakak juga. Hah? Iya. Punya kakak juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Pagi dunia. Ganti baterai. Oke, guys. Kita udah nyampe Bogor. Iya, kota Bogor. Tuh. Itu namanya apa? Bedil. Kalau itu apa namanya? Tangkur. Kujeng. Ya. Si Koneng nyampe Bogor. Ini kenapa emang harus ganti baterai atau gimana? Sisa 15% lagi. Jadi yang pertama baterai 1. Yes. Oh. Baterai. Jadi ente bawa 3 baterai. 3 baterai ada di sini. Di sini 2. Di sini. Ah, baterai tank 1. Yes. Yang baterai tank tinggal 15. 15%. Semua 3-3-nya baterai tank. Oh. Ini udah masuk Bogor. Ya. Ini baterainya? Polet. Ayo kita ya. Nih ngamal nih. Gokil nih. Dia naik Vespa listrik mau ke Itali. Ya. Kita abis ini lanjut lagi. Udah? Gitu doang? Ganti gimana maksudnya? Gantinya gimana? Ini. Ini turunin, ini naikin. Oh gitu doang. Ya. Sarapannya om, itu sarapannya. Alhamdulillah udah nyampe Bogor ya. Ternyata begitu caranya dia ganti baterai. Kalau misalnya baterai 1 habis, tinggal cetak-cetek si keringnya.
9 kita udah mau masuk kebun teh. Teh. Ya. Kita melipir dulu ke MK tuh. Gimana? Oh, ke MK. Kok kamu ngasih dulu sih Republik Indonesia? Ente mau nurunin Prabowo. Ya. Jadi ada sedikit trik dalam membawa Vespa listrik ya. Kayak untuk menghadapi tanjakan segala macam, dia punya trik-trik khusus. Betul, betul begitu bukan? Betul, betul. Karena kalau dipaksain boncos baterainya. Oke. Gimana? Om. Aman ya? Ini Vespa baru loh, udah nanjak mulu nih. Ini dia fungsi anhang, bawa tools-tools charge. Nanti di tali juga bakal begini ya Om ya. Hah? Ada tempat ngecharge, kita ngecharge. Dia ini adaptornya. Terus Om Anes bawa kabel panjang. Kalau masih di Indonesia nih, alhamdulillah kita udah nyampe Anjawar nih. Makan sate. Sambil makan, nunggu Doski sambil ngecharge. Jadi ada 3 baterai tank. 1, 2 itu di situ. Sorry. Ini karena banyak tanjakan Om ya. Jadi agak sedikit boros. Tahu sendiri kan tanjakan sampai Anjawar tuh lumayan parah. Nah, sat. Oke, berarti nanti adaptor juga bawa stok dong. Yes. In case ada trouble apa, kita punya spare ya. Oke. Nah, kebetulan masih di Indonesia ada Indomaret. Ntar di Europe ada Indomie kayaknya. Nah, sedia panjang. Colok, cus. Kita makan deh. Mantap. Ini dia nih. Oke, aman? Kita makan? Oke. Yuk. Enggak sih. Ini dia nih, yang bakal membanggakan nama Indonesia di kancah dunia. Ini tep helm deh. Ini aja udah. Nah, muat banyak. Kita ngobrol-ngobrol ya sambil makan Om. Oke, okay. Yuk, mari. Yuk. Fis, si kuning juga nggak kaleng-kaleng. Mantep nih orang nih, agak-agak gila gimana ya? Oke? Titip ya, Kang.
Jawar. Sini aja lah. Hah? Oke. Makan. Oke, alhamdulillah sudah sampai Anjawal. Ini dia Manes. Dia riders yang akan berangkat ke Italia. Jadi sebenarnya ini etapa kedua ya. Etapa kedua. Sebelumnya tahun lalu sudah dilakukan, cuma terbentur di Myanmar karena bentuk militer pada saat itu. Dan dari Thailand ente balik lagi ke sini gas ya. Gas. Gasnya ini bukan sampai Jakarta loh. Enggak, tapi sampai ke Bali. Sabang terus ke Bali. Oke. Okay. Mau ke Maroke enggak dapat kapal dan ente lagi di Oke, okay, jadi buat gua sah. Buat gua tetap dia riding tuh dari Jakarta sampai Italia karena kalau dihitung-hitung kilometernya lo dari Myanmar ke Turki itu sama aja lo balik sampai Bali itu kemarin ya, kurang lebih gitu kan, kurang lebih gitu ya. Jadi etapa 2 ini akan dilanjutkan dari Turki gasnya ke Bulgaria sampai Italia 8 negara. Berapa kilometer? 11.000 kurang lebih. Tapi berapa? Bisa lebih kan, karena gua enggak pakai map sama Waze. Oke. Okay. 8 negara. 45 hari. Dan gilanya lagi nih, orang gila satu ini. Ya. Waktu etapa pertama dia Jakarta, Thailand, balik lagi ke Sabang sampai ke Bali, itu dia masih pakai Platina. Masih pakai Platina. No CDI. No CDI. Baru Platina dan mesinnya dicopot, ganti konversi. Dibantu sama Heret ya, dan teman-teman dari Helders Elektriko. Cerita sedikit om, apa sih yang bikin lo tuh pengen banget nyampe ke Italia naik Vespa? Mau gue tuh sebenarnya cuma satu, gue mengembalikan si motor Vespa mesin kanan ini ke pabrikannya awalnya gitu. Sebenarnya 2022 tuh gue sempat ditantang sama orang. Setelah gue dari Sabang, gue mau kemana? Gue bilang bahwa gue pengen kembali motor gue itu ke pabrikannya. Dan puji Tuhan, itu berjalan lancar kemarin walaupun memang belum sampai selesai. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa finish sampai ke Itali. Dan kalau teman-teman kalau misalkan nanti ke Itali, ke Roma, khususnya di kota Roma, itu ada dua tempat dengan nama yang sama, namanya Bici Baji. Nah, salah satunya motor gua akan taruh di situ, di pusat Roma, di dekat station. Okay. Dan nggak cuma naik Vespa listrik, yes. Gua bawa Anhang, yang diproduksi oleh anak-anak Indonesia juga. MAF ya? Iya, MAF saja. Oke, mantap. Jadi, teman-teman, bukan hanya gue, pantengin OP juga di tempatnya OP. Dan hanya gue bisa kerjaan-kerjaan. Amin. Jadi nih kita nih hari ini nih kita test ride ya. Ya. Ini jalan-jalan terakhir si Orange. Ya. Sebelum besok hari Kamis sudah masuk ke balik ke bengkel untuk prepare kirim ke Turki. Oke, dan nggak akan balik lagi ke Indonesia. Dan Anhangnya pun tidak akan balik lagi ke Indonesia. Jadi ya kalau nanti ke Roma ada tuh tanda tangan gue di situ. Iya, Bul sama. Oh iya. Nah hari ini temen ini. Kita tim support terus. Iya. Yang tawar mana? Yang tawar mana? Yang manis? Ini mas tiga. Oke. Mana tawar tadi? Ini. Tawar. Oke. Ya, keren banget nih orang. Terima kasih banyak. Alik bro di ajarin om OP. Yang dapat motor baru. Hey. Dapat anak baru, dapat motor baru. Alhamdulillah. Gua aja dapat rezeki baru. Iya, rezeki baru. Alhamdulillah. Kalau ini PW baru. Ya. Kita makan dulu, abis ini kita mau santai-santai di villa, ngecas mungkin. Baru kita balik lagi ke Jakarta. Oke, okay. Thank you. Mantap, perkambingan duniawi. Mari makan. Perkambingan duniawi. Bismillah, makan. Enak juga touring Rabu tuh ke puncak tuh enak banget. Hah? Jalanan sepi ya kan. Cepet, nikmat. Makasih, Mas. Selamat makan.
Makasih ya. Lanjut lagi ya. Ya, kita arah turun lagi nih. Habis makan sate, kenyang. Istirahat dulu di Kata Villa. Di dekat Taman Safari. Santai-santai, berenang-berenang. Lalu nanti adem, kita gas Jakarta. Oke ya, jadi kita sudah sampai di Kata Villa di Cisarua. Masuknya di gangnya Taman Safari ya. Kemarin gue janji mau sedikit review, motor yang gue dapet. Motor hasil undian yang gue menangkan, ini dia, si Koneng ya. Jadi ini Sprint Bagol versi India. Ya, ini Sprint Bagol versi India, tapi alhamdulillah udah rapi ya, keren, dapetnya oke, catnya mulus, STNK, BPKB. Udah pakai tubeless ring 10. Nah, kemarin nih gua kasih pentil mata. Belakang juga tubeless ring 10. So far gua pakai ke puncak enak banget ya. Sakuta Coffee ngasihnya nih niat banget. Bukan Vespa bobrok, Vespa yang udah sehat banget. Ya, jadi
bersyukur gue, alhamdulillah. Nih. Ya, ini dia. Ya kan Pribago kan, tapi versi India. Ya. Oke. Lo deskripsiin sendirilah apa itu Sprint Bagol versi India. Intinya ini Vespa top banget, sehat banget. Ya, tadi kurang lebih udah berapa kilo ya kita ya? Ada 150 ada? Ada. 150 kilo, nyaman, aman. Paling tadi habis bensin di race hidup lagi. Vespanya cingipin juga nih, super 66 asli kalau ini. Super 66 kelihatannya aja bulu kayak gini. Tapi sehat, enggak ada masalah. Tiga-tiganya ini enggak ada yang buka tepong. Ini juga nih. Vespanya Mas Atmul. Vespanya Mas Atmul VBB tahun berapa? 63. Oh ya. Kalau ini tahun 76. Tahun 76 terus ini dia peserta-peserta touring hari ini. Cukup. Ya ini. Cingipin, ini siap ini tuh. Komando. Ih, komando. Ih, tatoan. Ih, jangan ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Nah, ini Om Anes ya. Intinya pemanasan kita hari ini sukses ya. Sukses. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Mohon doanya Om Anes awal bulan ini berangkat ke Itali dan motor dikirim pakai pesawat ya Om ya? Yes. Top banget nggak? Hah? Jadi ini dia konversi listrik dari Elders, terus nanti di Europe dia bawa Anhang produksi Mack Sidecar ya. Jadi cukup ya touring hari ini. Terus kalau perjalanan pulang kerja ke Jakartanya nggak usah lah ya, udah gitu-gitu doang. Yang penting pesen gue, kalau lo punya Vespa tua jangan didiemin doang, dipake asal-asalan. Punya Vespa ganteng, cakep, tapi nggak dibawa jalan ngapain? Kalau lo? Ya. Ikut aja deh. Tua-tua kelana yang penting Vespa. Iya sih. Tua-tua kelana bodoh amat. Jadi ya, terima kasih buat Kata Villa nih, kita dikasih tempat istirahat yang nyaman, bisa berenang-berenang, lagi disiapin kopi, singkong goreng segala macem. Sekian aja yuk, boleh. Sekian aja, terima kasih Om Anes. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih Atmul, terima kasih Cingipin. Terima kasih semua. Terima kasih. Ikutin, nih gue lagi sering-sering konten lagi nih ya. Ikutin blog jenis berikutnya lagi. Adios amigos, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan seekor Vespa tua dan pemiliknya yang kepo.